banyak kabar tentang bintang muda yang fenomenal, Kylian Mbappe, yang menjadi rebutan antara Liverpool dan Real Madrid. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Liverpool siap menggelontorkan dana sebesar 5 triliun untuk membawa Mbappe ke Anfield Stadium? Dan mengapa Les Parisien, penggemar PSG, sangat marah terhadap Mbappe? Camp Soccer mencoba mengulas tentang hal ini sebagai berikut. Pertama-tama, mari kita mulai dengan kabar bahwa Kylian Mbappe tidak memperpanjang kontraknya dengan PSG. Setelah beberapa musim gemilang bersama klub Prancis tersebut, Mbappe telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari PSG. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola dan memicu spekulasi tentang masa depannya. Performa gemilang Mbappe bersama PSG membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Sejumlah klub top Eropa langsung mengincarnya, termasuk Liverpool dan Real Madrid. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Liverpool siap menggelontorkan dana yang luar biasa besar, yaitu 5 triliun untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe. Liverpool begitu berani menghabiskan jumlah uang yang fantastis untuk Mbappe. Ada beberapa alasan. Pertama, kepemimpinan Jurgen Klopp sebagai manajer Liverpool telah membawa klub ini meraih banyak kesuksesan, termasuk meraih gelar Liga Champions. Mbappe dianggap sebagai pemain yang ideal untuk memperkuat lini depan Liverpool dan meningkatkan peluang mereka dalam kompetisi domestik dan internasional. Selain itu, Mbappe adalah pemain muda berbakat yang memiliki kecepatan dan kelincahan luar biasa. Gaya permainannya yang agresif dan kemampuannya mencetak gol akan menjadi tambahan berharga bagi Liverpool. Dan tentu saja, Mbappe juga akan menjadi bintang baru yang akan menggemparkan Anfield Stadium. Namun, tidak semua orang senang dengan situasi ini. Les Parisien, penggemar PSG, merasa sangat marah terhadap Mbappe. Bagaimana mungkin pemain muda yang mereka cintai dan dukung dengan setia memilih untuk pergi? Hal ini mengundang kekecewaan dan rasa khawatir bahwa PSG akan kehilangan salah satu aset berharga mereka. Sementara itu, Real Madrid juga menjadi pesaing serius dalam perburuan Mbappe. Klub raksasa asal Spanyol tersebut memiliki sejarah panjang dalam merekrut pemain bintang dunia, dan Mbappe bisa menjadi penerus para legenda tersebut seperti Cristiano Ronaldo dan Raul Gonzalez. Persaingan antara Liverpool dan Real Madrid semakin memanas, dan semua pihak menantikan keputusan Mbappe. Itulah situasi yang sedang terjadi saat ini. Liverpool siap mengeluarkan dana yang fantastis untuk membawa Mbappe ke Anfield Stadium. Sementara, Les Parisien marah terhadap keputusan Mbappe untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan PSG. Dan Real Madrid juga tidak ingin ketinggalan dalam perburuan pemain muda yang berbakat ini. Bagaimanakah menurut kalian? Kemana sebaiknya Mbappe pergi? Apakah Liverpool akan berhasil merebut tanda tangan Mbappe? Ataukah Real Madrid akan mengalahkan mereka?
Berikan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Camp Soccer. Juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita sepak bola dunia lainnya.